Tuhan Allah. Dan sambung dari pelajaran. Tatkala turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Ya. Sa'ala Jibril an ma'naha. Bertanyalah, telah bertanya Jibril daripada maknanya. Faqala inna Allah ya'muruka an tasila man qata'aka. Uzil afwa, ya. Hendaklah selalu memaafkan. Ambillah sifat pemaaf, selalu memaafkan. Uzil afwa. Ya. Wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah perbuatan yang baik. Wa'rid 'anil jahili, dan berpalinglah daripada orang yang bodoh. Ya. Surat Al-A'raf 199. Sa'ala Jibril, telah bertanya malaikat Jibril daripada makhluk. Yang pertama, uzil afwa. Innallaha ya'muruka an tasila man qata'aka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyambung, ya, siapa yang memutuskan tali silaturahim kepadamu. Wa tu'tiya man haramaka, dan memberi kepada orang yang, ya, tidak mau memberi kepadamu. Wa ta'fu amman zalamaka. Yang ketiga, dan memaafkan kepada orang yang menzalimimu. Wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah kepada orang yang bodoh. Ya. Yang mana di dalam ayat ini, sewaktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditarik oleh Arabi. Ya. Arabi ini orang Badui. Orang enggak sekolah dalam bahasa kita. Ya. Jadi lidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditarik sampai, ya, terlihat, ya, karena kulitnya Nabi Muhammad itu putih. Ya, terlihat merah. Ya, karena ditarik oleh Arabi tadi, apa ini? Apa salnya, lidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditarik dari belakang oleh Arabi. Ya, dia minta. Minta apa? Minta bagian dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wahai Muhammad. Akhirnya apa? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya apa-apa kecuali Al-Qur'an. Ya, diberilah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelajaran, yaitu Al-Qur'an. Ya, inilah uzil afwa wa amur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ya. Jadi selalulah ambil maaf, memaafkan. Itulah sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya itu, ya, bukan kalau, ya, dibaiki baru dibalas dengan kebaikan. Itu bukan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya Nabi Muhammad itu apa? Kalau dijahati dibalas dengan kebaikan. Ya. Uzilafwah. Kalau memusuhi dibalas dengan apa? Dengan meneman. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah daripada orang yang bodoh. Langsung dimaafkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang Arabi tadi, ya. Karena dia orang enggak ngerti, enggak tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berpalinglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang Arab. Jadi kalau ada yang baik kita balas dengan kebaikan, ya, apa bedanya dengan binatang, ya? Anjing pun kalau dibaikin jadi baik, ya. Nah, ini bukan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibaikin dulu baru baik. Ya, sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dimusuhi, ya, dibalas dengan kebaikan. Ya. Kalau di, ya,
apa itu tidak ditemani, dibalas dengan apa? Ya, dibalas dengan berteman, bertemanan. Ya. Orang yang tidak mau ngasih, Nabi Muhammad mengasih kepadanya. Ya. Sebagaimana cucunya Zainal Ali Zainal Abidin, ya, cicit Ali Zainal Abidin Ibnu Husain Ibnu Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali Zainal Abidin pernah suatu hari dia apa? Ya, dicaci maki, ya, dituduh maling pernah, ya. Akhirnya apa? Sampai di keluar dari masjid, ya. Dia punya sal yang harga yang mahal, yang tebal. Nama apa? Kalau nggak salah Maisor, ya. Dari dulu, ya. Akhirnya apa? Orang yang menghina dia, orang yang mengejek dia, yang menuduh dia, ya, dibilang, yang kau bilang apa kejahatanku, ya, belum sempurna, masih banyak lagi kejelekanku ini. Nah, ini saya punya sal, ya, untukmu, ya, dikasihkan. Kebingungan orang-orang yang, ya, dia udah menghina, mengejek, ya, menuduh, tahu-tahunya dapat sal yang bagus, ya. Akhirnya apa? Ya, setelah keluar dari masjid, ya, diberikanlah uang oleh Zainal Abidin, ya, berapa dinar itu uang, dikasihkan lagi, sudah dikasih sal, dikasih uang lagi orang tersebut yang menghinanya, yang mencacinya. Orang yang menghina tersebut, ya, yang mencacinya tersebut langsung dia mengatakan, asyhadu annaka abna'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi sungguhnya engkau ini adalah keluarganya, anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anaknya bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibalas dengan apa? Dengan kebaikan, ya, bukan dengan cacian, tidak, ya. Bagaimana apa ajaran-ajaran yang sekarang ini, ya, mengajarkan laknat, ya, di mana ada, enggak ada, ya, mengajarkan laknat, yang dilaknat bukan orang biasa lagi, sahabat lagi, ya, di hati sudah banyak sekarang, ya, yang mengajarkan ajaran yang tidak benar. Ya, kita ini, ya, jangankan melaknat orang yang baik, sahabat Nabi, jangan kita melaknat kepada syaitan aja gak ada anjurannya, ya, buat apa? Gak ada mengot-mengotnya bukannya syaitan, ya, gak ada apa anjurnya bentuknya syaitan kalau kita laknat, tapi kalau kita berlindung dari syaitan memang ada anjurannya. Alhamdulillah minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada anjurannya. Tapi kalau untuk melaknat kepada syaitan enggak ada anjurannya. Ya. Maka dari itu, ya, ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, satu-satunya makhluk yang berhasil di dunia ini adalah dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma kusirat rubaiyah, tatkala, ya, pecah rubaiyah gigi empatnya ini, ya, gigi rahangnya rubaiyah. Masujja wajhu, pecah juga di wajahnya, ya. Yauma Uhud, di peperangan Uhud, ya, Rasulullah berdarah mukanya. Fasyabbadzalika ala ashabi, dan telah mengadu, ya, telah mengadu itu teman-temannya ashabi, ya, teman-temannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengadu pada Nabi Muhammad, ya. Qalulahu, mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, Qudullah alaihim, ya,
memintalah kepada Allah untuk mereka. Ya, kalau Nabi Muhammad mengangkat tangan langsung turun itu apa? Permintaan. Itu sahabat memohon kepada Nabi Muhammad, mintalah kepada Allah untuk mereka ini. Ya, padahal di situ sudah ada malaikat, ya, penunggu gunung, ya, malaikat yang penunggu gunung tersebut sudah ada di samping Nabi Muhammad SAW, tinggal nunggu perintah. Ya, perintahnya apa? Ya, itu malaikat gunung itu minta izin, minta dibalikin. Ya, izinkan aku untuk membalikkan gunung ini. Ya, gunung Uhud itu aku balikkan. Ya, supaya apa? Supaya tidak satu pun ada yang hidup. Ya, sebagaimana umat-umat Nabi sebelumnya. Ya, ada yang tenggelam di dalam tanah, ada yang tenggelam di dalam air, ada yang kena azab apa? Hujan batu, ya. Macam-macam kena azabnya umat-umat sebelum. Nabi Muhammad tidak mau. Ya. Apa kata di dalam Maulid? Ya, Nabi Umar, inilah hartaji ukbana. Ya, Nabi Muhammad mengharapkan, ya, supaya nanti anak cucunya, kalau bapaknya tidak masuk Islam, ya, anak cucunya nanti masuk Islam. Kalau dia mati habis. Itu yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, ya, yang diminta, yang didoa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bukanlah celaka, bukanlah azab. Ya. Nabi Muhammad malah mendoakan kepada mereka. Ya. Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang, ya, sahabat-sahabatnya, ya, inilah mubas. Sesungguhnya aku ini tidak diutus, ya, untuk melaknat. Inilah mubas la'anan. Wa innama buistu da'iyan wa rahmah. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar, ya, mengenalkan siapa Tuhan kita. Wa rahmah, dan kasih sayang. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ya, Nabi itu diutus untuk apa? Memberikan rahmat sekalian alam, bukan hanya, ya, Timur Tengah, bukan hanya, ya, di Asia, akan tetapi alam semesta mendapatkan rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma arfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kepada kaumku, sungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya. Jadi dapat apa? Dapat balasan doa. Ya, padahal sudah, ya, pecah, ya, giginya Nabi Muhammad. Ya, keningnya berdarah. Ya. Akan tetapi dapat apa? Dapat balasan doa. Ya, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas bin Malik, dan telah berkata, ya, pembantunya Anas bin Malik, Qodam tuhu, aku telah menjadi pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asra sinin, 10 tahun. Fama qala li uf, tidak pernah berkata kepadaku Nabi Muhammad itu uf. Ya. Uf, ya, uf itu ah. Tidak pernah kata Anas bin Malik. Wala li syai'in fa'altuhu, ataupun ada kesalahan yang aku lakukan. Lima fa'altah, kenapa kau lakukan ini wahai Anas? Tidak pernah kata Anas. Ataupun, ya, ada yang sesuatu yang diperintahkan aku tinggalkan. Ya, Nabi Muhammad berkata, lima lam taf'al, kenapa enggak dikerjakan wahai Anas? Tidak pernah. Ya. Pernah satu hari Anas itu disuruh oleh Nabi Muhammad SAW, ya, ke warung,
Akhirnya lihat anak-anak kecil lagi, ya, lagi bermain. Akhirnya dia duduk. Kelamaan ikut main, ikut bermain dengan anak-anak yang ada itu. Akhirnya Nabi Muhammad menunggu. Memang Anas ini, ya, ditugaskan oleh ibunya, ya, dikasihkan oleh ibunya Ummu Sulaim untuk apa? Untuk berkhidmat menjadi pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadiah dari ibunya Anas Ummu Sulaim untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang ada yang ngasih tombak, ada yang ngasih kuda untuk berperang. Ibunya enggak punya apa-apa. Ya, tapi karena dia cinta sama Nabi Muhammad. Dia punya Anas kecil. Dikasihkanlah Anas ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anas bin Malik. 10 tahun hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahu betul Anas bin Malik. Ya, akhirnya suatu dia bermain, lupa dia disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyusul kepada Anas. Ya. Maka Nabi Muhammad hanya memanggil ya Unais, ya, dengan panggilan manja, bukan marah kepada Anas, ya Unais, ya. Jadi dengan panggilan manja, kalau anak kecil dipanggil dengan panggilan apa? Ya, panggilan manja atau panggilan sayang. Anas jadi Unais, ya, Anas kecil, ya Unais, ya. Panggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sadarlah anak tersebut, oh ya, ya, saya ini lagi disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangunlah anak tersebut dan pergilah dia, ya. Jadi tidak dimarahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah luhurnya, alangkah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus tahu juga Nabi Muhammad itu kalau marah, marah betulan, ya. Jadi bukannya ya, rahmat semuanya, ya. Nabi Muhammad kalau itu berperang, ya, bisa dililah, ya, mengangkat pedang, ya. Bukannya oh ini orang kafir kasihan, enggak. Yang namanya kalau sudah bisa bililah, bisa bililah. Kalau sudah jihad, jihad. Jihad, kalau sudah perintah Allah, perintah Allah, ya. Jadi bukan semuanya retoy, semuanya kalau gini, ya, kasihan, tidak ada lagi, ya. Kalau yang main-main dengan hukum Allah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada yang berani, ya. Tidak toh ya ahadullah lam yakum ahadan digodobi. Kalau ada yang main-main hukum Allah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad marah, enggak ada yang berani berhadapan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan musuh itu, ya, kalau mau berhadapan sama Nabi Muhammad 1 bulan sudah ketakutan. Ya, 1 bulan sudah ketakutan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad itu punya kekuatan, ya, punya kehebatan. Ya, melebihi dari, ya, lebih daripada 70 manusia. Ya, jadi kekuatannya enggak ada apa-apanya. Kalau yang mau duel sama Nabi Muhammad, belum ada satupun yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang paling kuat di kota Mekah kalah, ya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keutamaan-keutamaan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ataupun banyak kita bisa meniru, ya. Wa man walau bi usrika zakati ta'ud bi nuril ilmi min zulmati. Ya, kata Sayyid Utsman mengatakan apa? Amalkan, ya. Fadilah-fadilah itu walaupun, ya, kita mengeluarkannya, mengamalkannya itu seperti kita mengeluarkan zakat.
busur, ya, dan mengeluarkan zakat itu sedikit, ya. Nanti keluar dari daripada amal tersebut seperti cahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kaki kita mencontoh meniru sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ftah lana abwaab ar-rahmah, Allahumma ftah lana abwaab al-maghfirah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu ampunnya, pintu rahmatnya untuk kita semua, dihidayahkan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai kekasihnya Allah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk meniru, untuk mencontoh langkah-langkah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, birahmatika ya Arhamar Rahimin, ya ajwad al ajwadin, ya rahimal masakin, ala kulli niyatin salihah wa la wasilatin bil ma'ruf ila hadratin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah.